Momo Geek. Sebelum saya mulai videonya, saya akan membagikan informasi jika kalian ingin melakukan top up di dalam game seperti Ragnarok Origin, Undown, Mobile Legends, Seal, ataupun game lainnya, kalian bisa langsung samperin ke feedstore.id. Di sini pastinya anti ribet, cepet banget, murah meriah, dan pastinya aman. Dan di sini juga ada flash sale yang menawarkan diskon dan potongan harga dalam waktu tertentu. Kalau misalkan kalian top up, jangan lupa tulis kode MomosFin biar dapat diskon lebih. Langsung cus, cek link di deskripsi. Nah, kali ini saya akan bahas tentang salah satu event yang sedang berjalan ya, udah 5 harian. Kemarin saya belum sempat bahas juga karena saya lagi sakit, makanya ini saya kebut ya teman-teman ya. Saya kebut biar kalian dapat informasi semua dengan jelas ya. Ini event ini ada yang bertanya ke saya, Island Trek ini ya. Ada yang bertanya ke saya, ini worth it nggak kira-kira ya? Wah, ini kalau saya jujur aja bilang, ini benar-benar sangat worth it. Ini nggak tahu gamenya terlalu baik gimana atau wah, pokoknya sangat worth it ya. Yang pertama, kalian tahu sendiri, kalian punya dua teman. Terus kalian saling bagi dadunya ini, kalian bagi-bagikan kayak gini. Ini saya sudah ya. Kalian dapat dua kali lempar sehari ya. Itu udah gratisan banget ya. Dua kali lempar udah gratisan banget, dan sekali ngelempar pakai RC itu 88. 88 itu sama dengan kalian kalau misalkan gacha kostum itu ya. Iya, iya, ini juga ada kostum baru by the way. Kalian kalau gacha kostum ini itu ya satu kali tarik juga 88, sama dengan yang Hoshino itu kemarin, Hoshino Time Walker sama 88 ya. Saya rasa benar-benar sangat worth it ya teman-teman ya. Jadi mekanismenya ini kan sangat-sangat simpel ya. Jadi kalau mobil kalian lempar dadu itu kalian bisa dapat 1 sampai 6, itu hoki-hokian ya. Dapat angka 1 sampai 6. Kalau misalkan dapat angka 6, hoki banget. Jadi mobil kalian itu jalan 6 langkah. Contoh ya, kalian lempar 6 ya. Kita akan coba aja. Aduh, ini ngebug ya. By the way, ngebug. Sebentar, saya relog dulu. Sering ngebug ini memang eventnya. Saya relog dulu bentar. Itu memang sering kayak gitu ya, teman-teman ya. Saya sudah konfirmasi, saya sudah tanya. Memang sering ngebug gitu katanya. Jadi, mesti relog. Jadi, bikin jengkel sih ya. Setiap kali kita ngeroll, kadang-kadang harus relog gitu ya. Nah, ini udah relog. Jadi, kalian tuh ngelempar kan hoki-hokian. Ini kalau misalkan ada yang tanya gimana, ini hoki-hokian. Ini seperti gacha ya, tapi worth it banget. Jadi ngelempar gini kan. Nah, kalau dapat 5 ya lumayan ya. Nah, ini kalian jalan. Setiap tempat yang kalian jalan, dia itu akan ngambil ya. Contoh dari saya dari sini tadi. Jadi jalan ini dapat 22 poin. Ini poin ya. Ini score currency poin. Terus di sini itu tanda tanya, itu chance. Kalian bisa dapat meja, poin, atau supply-nya. Supply peti ya, supply peti kayak itu. Ya, supply peti. Terus habis itu jalan ke sini dapat 4000, jalan lagi dapat 15 karbida, jalan ke sini. Nah, jalan ke sini ini mobil saya sampai di sini ya barusan ya. Dan ini itu ada chance dapat kostum ini ya, Galactic Pulse. Poin 36 dan ini ya, ini chance-nya ya. Ini ngebug. Jadi saya sudah jalan ini ngebug. Saya harus close ini baru kelihatan saya dapat apa. By the way, mudah-mudahan ya dapat kostum ya. Saya close. Gak dapat kostum ya saya tapi dapat meja. Poinnya nanti diakumulasi dari kalian jalan itu, skornya diakumulasi ya. Nah, di sini nih skornya nih. Skornya ini kalian bisa tukerin. Nah, ini yang saya bilang sangat-sangat worth it. Skornya ini. Yang pertama, kalian itu bisa tukerin silver. Silvernya parah banget ya. Sekali lempar aja kayak tadi, saya misalkan dapat poin 20 atau 40 poin, itu kalian bisa tukerin per satu skornya itu, satu poinnya itu ditukerin sama 1000 silver ya, teman-teman ya. Ini benar-benar gila banget. 44 berarti 44.000 ya. Ini kalian lihat skor saya 44.000 silver itu kayak kacang ya. Terus yang kedua itu super inti super konduktif. Kalian tahu sendiri harganya ya. Inti super konduktif ini harganya kalau di market mall, di mall itu 288 RC ya. Tapi memang dia pakai skornya 58 untuk per sekali tukernya. Worth it nggak? Worth it. Masih worth it ya. Masih sangat-sangat worth it. Dan yang ketiga itu, ini kostum. Kalian bisa lihat preview kostumnya di pakaian. Ya, seperti ini yang cewek ya. Yang cewek kayak gini ya. Saya sih nggak terlalu suka sih.
nggak terlalu suka ya, kayak kurang deh kalau untuk yang cewek ya. Ada topinya juga deh kalau nggak salah ya. Ya kayak gini ya. Ya sebenarnya sebenarnya sih lumayan. Saya nggak suka ini ada kuncir belakangnya ini loh. Ya pokoknya gitulah ya. Itu untuk pakaiannya. Lalu yang terakhir itu mobil ya. Kita lihat previewnya mobil ya. Ah seperti ini nih mobilnya, seperti mobil Jeep ya. Seperti mobil L200 ya. Jadi untuk resourcesnya kalau kita bilang dua ini silver dan ini benar-benar sangat worth it ya. Lalu ada pertanyaan yang seperti ini ya. Ada orang di camp, beberapa orang di camp saya dan teman-teman saya, mereka bertanya, "Enakin ditukerin silver atau tukerin ini ya?" Ada yang mereka argumen kan, ada yang bilang gini, "Ini tukerin ini aja, inti superkonduktif. Ini mahal loh." Terus ada yang bilang, "Enggak, di market sekarang harganya tinggal 13.000 atau 15.000 gitu kan. Silver aja gitu." Ada yang bilang, "Ah, enggak lah, silver itu event kalau ada terus event, Garena enggak mungkin stop event kan. Setiap event itu pasti ada bisa tukerin silver." Ya memang ya, jujur aja, kalau dari saya pendapat pribadi, kalau mau ditanya seperti itu ya bingung juga ya teman-teman ya, mau jawab yang mana. Penting banget, silver penting banget buat perkembangan karakter. Ini sangat-sangat penting ya silver ya. Saya nggak tahu kapan lagi ya, kalian lihat batas waktunya itu sampai tanggal 18 ini udah terakhir. Dan kita nggak ngerti apakah ada event yang sangat berbelas kasih seperti ini ya. Gila loh silvernya. Superkonduktifnya juga ya, kalian tahu sendiri nih harganya. Ada tapi banyak orang yang bilang kayak gini, nggak worth it ditukerin superkonduktif. Karena kenapa? Karena superkonduktif katanya murah banget sekarang di market. Ini karena lagi event ya teman-temannya. Kalian ingat? Ini karena lagi event, jadi banjir. Supply-nya dia itu banyak, jadi banjir. Harganya itu jadi murah, karena jadi lagi gampang didapatnya. Pasti ada banyak orang berpikiran, kira-kira ini akan gini terus nggak harganya? Nggak ya, teman-temannya. Harganya itu secara, ini opini saya, pendapat saya, akan naik, gitu teman-temannya. Nggak mungkin harganya itu seperti ini, berarti nggak laku item di mall ya. Gak mungkin harganya seperti ini. Jadi ada dua cara. Ini tapi spekulasi ya teman-teman ya, spekulasi ya. Caranya itu seperti ini. Kalian kalau dapet, kalian kalau tukerin poin kalian inti superkonduktif yang dari sini, jangan dulu dijual, simpen aja. Nanti waktu harga udah naik baru kalian jual. Tapi ini semua spekulasi. Belum tentu yang saya katakan ini benar ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian berani ambil spekulasi ya, itu terserah dari kalian ya. Kalian bisa namanya kita mau dagang, namanya kita mau nyoba nyari untung istilahnya ya, mau nyari untung gold kayak gitu. Itu harus ada resiko ya teman-teman ya. Jangan dijual ya. Jangan dijual, kalian bisa pelan-pelan simpan. Jangan asal dijual karena ini barang berharga, ini barang langka. Kita nggak tahu kapan lagi event ini dibikin seperti ini enaknya ya. Bisa tukar super konduktif ya kan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Saya itu kalau ditanyain kira-kira ditukar berapa, menurut saya minim kalian kalau misalkan gacha minim kalian udah harus tukerin 1 juta silver ya. Minim itu udah udah ditabung ini silvernya 1 juta. 1 juta silver itu berapa? 1 juta silver itu 1000 ya. Skornya 1000. Saya kalau saya pribadi, saya nggak bakal tuker kostum ini kecuali saya benar-benar ya sultan ya, saya gesek terus terserah saya ya, saya gas kostum nggak ada masalah, saya gas silver nggak ada masalah, kalau perlu ini sekalian mobilnya. Kalian bisa spekulasi nabung super inti superkonduktifnya, ataupun kalian mau pakai inti superkonduktifnya yang nggak ada masalah ya teman-temannya, untuk bikin status kalian jadi lebih bagus, status senjata. Mudah-mudahan kalian dapat informasi yang bisa kalian pakai, bisa kalian gunakan untuk bermain undown ya pastinya ya. Jangan lupa ya teman-temannya di like dan di subscribe kalau kalian suka dengan videonya. Kalian juga bisa share-share ke teman-teman, dan itu aja dari saya. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Dadah!